Dan biyen kudanan saiki kepanasan. Kepanasan alhamdulillah. Ya, Mbak pasar, Mbak. Sepi apa rame? Ya, alhamdulillah. Oke, ya, tapi anu Mas, ngajare ora anak. Ngajare ora patek anak. Ngajare ora. Oh, bagus. Nggih, nggih, mugi-mugi laris nggih, rame nggih. Monggo. Halo, selamat malam, Dulur. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Kang Pati. Ya, kali ini malam-malam kita mau beli penyetan di warung Pak Maulana. Ya, ini warung Pak Maulana. Lokasinya ada di Jalan Diponegoro atau sebelah selatan perampatan Tambak Bayan. Ini di trotoar ya. Kita akan cari tahu dulu menunya apa aja. Kita akan mencicipi bagaimana kelezatan dan kenikmatan dari warung Pak Maulana. Oke ya, kita tunggu. Mas, aku minumnya jeruk. Hah? Es. Menunya apa lagi? Ayam bebek lele. Ayam bebek lele. Tempe terong. Tempe terong. Bukanya mulai jam berapa, Mas? Bukanya mulai jam berapa? Jam 5. Jam 5 sampai? 12. Jam 12. Ini jadi lukas tutup berarti? Yuk kita intip-intip. Pak Maulana ini kalau masak gimana? Pak Maulana sing di wonge? Pak Maulana sing di, Mas? Pak Maulana siapa? Oh, cabang Blitar. Nah, kita lihat nih ya. Jadi sambelnya ya bogi bebek. Bebek, ayam. Wah. Wow. Sambelnya udah jadi nih, sambal tomat ala Lamongan ya, Mas Jo. Jos. Bisa nambah sambal, Mas Jo? Oke, nasinya porsinya lumayan ya. Nasi bisa tambah juga ya. Oke. Oke, Dulur, pesanan saya sudah selesai dan sudah jadi. Ya, porsinya nasi segini. Ya, kalau Kang Pati makan sih kecil lah. Tambah lagi nanti kalau kurang ya. Oke, ini yang pakai sendok. Jadi kita sama tim rewo-rewo. Tim ini bebeknya. Ini sambelnya, sambel tomat khas Lamongan. Cicipin dulu. Sambelnya kayak gimana rasanya? Jadi di Porok itu banyak sekali warung Lamongan. Tinggal kamu pilih sesuai selera. Atau mungkin ya untuk ganti-ganti tempat. Mungkin langganannya di sana, di sana, di sana, di sana. Nah, ini salah satunya buat alternatif makan malam. Bebek. Mas. Oke, yuk kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kan salah ya, bukan nasi sama dulu. Di Lombok murah lagi ya. Yang perlu sama kamu tak lo. Oke. Cok. Bebek. Jadi ciri khas bebek itu agak ulet-ulet itu mana? Rasanya sambelnya mantap. Enak sambelnya. Monggo, makan yuk. Okay. Mulai ini.
pocong bro. Nah, pemencam dulu. Ya. Nah, ini suara ya. Ini yang kanan? Mas, tambah nasi, Mas. Apa ya? Memprovokasi. Nah, mengomporin. Apa ya? Ngecak nggak mas ya? Ngintip imitasi kan? Nambah lagi porsi kedua. Lagi mau campen kayak telur piring bentek mas. Nasinya. Pengen nasi sepanjang. Ini enak. Sambelnya juga enak. Banyak motor sih mas, mas jadi. Jalan lo. Oh iya, mengira-kira. Tadi siang saya datang ke pasar relokasi Songkelangit. Dan saya lihat kondisi kalau siang pasarnya sepi. Banyak pedagang yang kelelaran tidur. Gak ada yang tuku. Dagangannya saya utuh-utuh. Nah, nanti ada videonya ya. Videonya di setelah ini. Ini videonya ini. Rata enak sih untuk sepi pasar eh. Warung pasarnya sepi. Ya itu tadi kondisi terkini pasar relokasi Songgolangit yang berada di Rumah Sakit Lama Jalan Cipto Mangunkusumo Ponorogo. Pasarnya nggak terlalu ramai, sepi karena mungkin belum pada tahu yang kesini. Oke ya, sekian terima kasih. Dadah. Ya itulah tadi kondisi pasar ya. Sudah habis nih nasi dua porsinya. Oke ya, semoga teman-teman kenyang nonton kapal dimakan loh. Jangan waleh-waleh untuk melestarikan kesenian Reog Ponorogo. Ini diopon baru gimana pun Reog pada makan. Nasinya sudah habis karena waktunya titil-titil. Kalau tadi buru laparnya ya, sekarang buru nikmatnya. Jadi sawi gak ngapet video makan lah. Terakhir ke apa ya? Sini nanti gak tau. Oh iya. Ayam limau.
mie ayam 5 mangkok. Takut dibully gara-gara klik banget. Cu. Padahal aku entek teluran. Yo, kapan-kapan tak pangani 5 yo. Oke, dulur, terima kasih ya sudah nonton video Kang Parti hari ini di warung penyetan Pak Maulana atau brand Prenijaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bayar dulu sih. Berapa habisnya? Ngarep orang bayar, we. Bayar, Mas. Dan kita bagule, ya toh. Okay. Bagule tanggutan. Berapa, Mas? Tujuh dua. Suara banget. Kamu akeh porsi ini yo. Gimana sih? Ya, mimpi laris yo. Lancar usahanya bapak ya. Sur mas ya. Oke, sami. Oke, yuk. Ayo teman-teman. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video Kang Berdi selanjutnya. Tetap makan dan jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Kalau sakit segera diobati. Jangan suruh ngobati saya ya. Dari Borogo menyapa dunia. Borogo. Awas. Dadah. Dadah mas. Ha ha ha.